Jakarta telah menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif. Saat ini Slamet Ma'arif tak lagi menyandang status tersangka. Polres Surakarta, Jawa Tengah telah menutup kasus Slamet Ma'arif terkait dugaan pelanggaran pemilu beberapa waktu lalu. Kasus ini ditutup karena polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari ketum PA 212 ini. Menurut kepolisian, ada tiga alasan yang menjadi dasar penghentian penyidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Slamet. Dapat penafsiran makna yang berbeda terhadap kampanye dari ahli pidana maupun KPU. Itu. Kemudian yang kedua, belum ditemukan motif atau mens area dari tersangka, ya, karena yang bersangkutan tidak hadir, ya, dua kali dipanggil. Jadi kita belum mendapatkan motif apa dari tersangka. Kemudian yang ketiga adalah hasil keputusan rapat KPU. Keputusan rapat Gakumdu Kota Surakarta. Kabit Humas Polda Jateng ini juga menambahkan informasi ini masih bersifat lisan yang diberikan dari pihak penyidik. Kini Slamet Ma'arif tidak lagi menyandang status tersangka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Kita beralih ke informasi lain.